apa, kayaknya ada cerita yang membuat ketika selalu mengingat mama langsung pengen peluk aja gitu ya. Ada yang pernah diminta mungkin dari mama? Belum dikabulin sampai hari ini. Apa itu kalau saya boleh tahu? Umroh. Saya cuma mau bilang gini sih, umroh itu gak mahal pak, kesiapannya kita saja. Kalau sudah diniatin, dibuka semuanya pintu rezeki nanti. Pas ada langsung cepat berangkatin. Pas ada langsung berangkatin. Yang penting ada niat buka pintu rezekinya dengan merubah mindset kita. Meskipun kita menjadi pekerja bergaji, tidak menutup kemungkinan itu bisa kita dapat dengan angka segitu. Saya tidak mendidik sebagai mental peminta, enggak. Tapi hari ini sedang orang banyak mau mencari sedekahnya untuk umroh. Tenang saja, wis serahkan semuanya sama Allah. Siapa sih yang ingin membahagiakan orang tua? Kan gitu. Kita doakan semuanya ya untuk Pak Suandika, biar dimudahin jalan rezekinya, supaya bisa segera membuat mama tercinta tersenyum melihat Ka'bah, melihat Raudhah, makam Rasulullah, biar beliau bisa curhat di sana, kasih tahu ini lah ya Rasulullah dari anakku, aku bisa bertemu dengan, minta tolong sama Rasulullah untuk segera dipanggil ibu, untuk bisa duduk di makamnya Rasulullah. Semua orang sedunia juga rindu duduk di sana. Saya yakin kita saling doa, Allah mudahkan dalam waktu dekat insya Allah. Gak ada yang gak mungkin, gak ada yang gak mungkin. Yang membuat kita susah mendapatkan itu karena kita mau mengimajinasikan angka itu besar. Besar itu kan menurut kita, tapi menurut Tuhan kan gak begitu besar. Nanti sampai gitu. Pak Heri, ketika tadi saya lihat mulai agak ada bau satu bu yang cukup, bukan histeris ya, cukup sedih ketika nyebutin papa. Sudah lama meninggal papa, rindu sama papa, tapi insya Allah seorang Pak Heri gak akan lupa Fatiha. Ya sebenarnya saya yakin meskipun di tempat seperti ini beliau mendengar, pasti mendengar. Orang yang sudah meninggal itu nggak bisa mendoakan dirinya sendiri, tapi mendoakan anak cucunya bisa banget. Dan niatkan setiap kali sedekah kan ada programnya juga untuk papa, pasti tersambung. Saya pernah mendengar sebuah riwayat sih. Ada satu orang tua meninggal. Ya ini buat Mbak Dewi juga. Ada satu orang tua meninggal di dalam kubur arwah. Itu dia sendirian. Yang lainnya berebut Fatihah. Yang ini ditanyain sama malaikat. Kamu kok gak ikut rebutan? Enggak, aku sudah cukup dari anakku. Tapi sekali waktu dia ikut berebut, malaikat nanya, ngapain kamu kok ikut lagi? Anakku lupa mendoakanku. Bingung pak, bingung mereka dikubur. Jadi berbuat apapun selama itu kebaikan, ayo sedikit diniatin untuk papaku, untuk mamaku. Sama papa saya juga udah gak ada. Selain bapak juga guru filsafat. Saya banyak belajar dari bapak. Kalau saya ingat, enggak cuma nunggu sholat. Saat saya ingat, saya Fatihah. Kan
gak apa-apa saya dianggap hancur, gak apa-apa. Tapi saya yakin doa anak sampai kepada bapak, orang tua. Gak apa-apa. Tapi alangkah baiknya, kalau mau dibandingin, alangkah baiknya datang. Saya tak bela-belain gua dari Kalimantan, kalau sempat ke Jawa saya pasti ke Kediri. Saya tancap-tancapin ke sana. Kapan lagi saya mau bercinta dengan bapakku? Intinya di sini kenapa saya ajak semuanya menangis? Saya takut ada gerombolan kecil di hatinya. Kecil ini yang menjadi cikal bakal penghalang doa. Terus ada rindu yang gagal fokus. Rindu ke orang tua atau mau mengekspresikan rasa cinta. Kita bicara yang masih hidup ya, yang masih hidup tidak mendapatkan cinta dari kita. Takutnya mama itu juga punya gerombolan ke kita. Kita nggak tahu. Nek mama marah, ya namanya mama lah, lumrah. Makanya Cak Nun pernah bilang, orang yang paling cinta dan tulus ke kita itulah yang harus kita ikuti. Siapa lagi kalau bukan orang tua? Makanya kalau punya hajat, datangi dia. Datangi orang tua. Sekarang sudah paham ya, kita yang ngelus dada, ya wis lah orang tua pun. Mumpung Cik Allah jadi jimat. Mumpung masih ada jadi jimat. Kalau gak ada sisa nangisnya kita. Bapak juga ke anak akan melakukan hal yang sama. Makanya saya bilang tadi, orang tua dua itu sama. Yang satu nahan sakit, yang satu sok tegar. Hatinya terpukul saja. Kita loh Pak sebagai bapak ya. Kalau sudah anak, Pak lapar, tapi kita gak punya uang sama sekali. Oh iya bentar ya, kita keluar. Mikir, aduh gue nanti loh. Cari uang kemana ya. Anak lapar. Saya pernah di fase itu loh. Semua saya utangin. Pas saya kasih cuma mau belinya 2 bungkus, saya kasih ke istri dan anak. Abi udah makan? Udah. Padahal gak makan seharian. Sok tegar kan? Kayak yes aja. Nahan satu hari lagi mati saya. Sama bapak tuh punya nilai yang bersama. Jangan dibeda-bedain. Meskipun yang disebut berulang itu ibu, tapi bapak itu yang mati-matian cari nafkah. Gitu. Jadi samain, sayangnya samain, tapi ke ibu lebih hormat, itu lebih baik, karena ibu yang melahirkan kita. Tapi kita jangan lupakan bapak, kasih ruang yang sama di hati kita, kasih ruang yang sama. Gitu. Kita sekarang rubah prinsipnya, ya anak jatuh, ibu turun. Ibu jatuh, kita loncat langsung tolongin ibu. Jadi wes. Pokok nanti pulang Pak Sumandi, saya minta tolong ini. Temuin ibu, peluk ibunya, ada di rumah ya? Nah, peluk ibunya, terus minta doa. Cium perutnya Pak. Orang ini akan sampai di Ka'bah gitu. Mama pasti sampai di Ka'bah. Terus pasti sampai. Kalau sudah sampai di sana, sampai disiramin rezeki sama Tuhan nanti. Sama Allah nanti. Soalnya kadang-kadang kita punya 30 juta, tok pil itu berat kita mengeluarkan. Duh gimana ya, uang terakhir nih. Padahal Tuhan lagi nguji kita tuh. Kamu tempat janji gak? Janji mau punya uang, kamu kasih mau umroh. Kasih aja nanti langsung diganti. Karena memberi orang tua hukumnya sedekah. Akadnya sedekah. Balik lagi sedekah yang tadi kita ajarkan. Mama saya dapat apresiasi luar biasa dari Pak Heri. Pak Heri gara-gara satu video sampai hari ini membuat komunitas apa SMK apa? Silaturahmi Mental Kaya dan rutinitas hampir setiap Jumat dan ada agenda bulanan itu berbagi ke orang-orang yatim. Sampai sekarang. Saya terima kasih banget. Dari panggung saya akan mengucapkan beribu terima kasih. Ternyata ilmu secuil ini bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Hormat saya pun saya sendiri belum sejauh itu. Jadi kita punya banyak ruang. Wiyati kalau lagi galau, bingung, pasti ya manusia kan pasti tidak selamanya lurus ya. Saya bilang, ayo sisihkan sedikit. Mungkin ada yang belum dibagikan ke orang. Cari Gojek, cari ini, cari itu. Untuk menenangin hati dulu. Dan ajaibnya, saya pernah buat beberapa peserta itu ada yang hebat di bersedekah, ada yang hebat di syukur, ada yang hebat dengan memaafkan. Nah kebetulan Mama Yanti, saya nggak suka untuk ngomong di sini. Kalau sudah ngasih satu, nggak tahu besok lusa langsung dapat. Nggak pernah jeda lama. Sepanjang dia berhubungan dengan saya,
gak pernah cedera. Dan itu diaplikasikan. Perlu apa? Perlu keberanian. Gitu. Saya lagi belajar itu. Saya gak peduli mau berapa duit cair kantong, kasih-kasih aja. Masa saya mau miskin gara-gara ini sih? Kan gitu. Pasti nanti ditambah. Pasti nanti ditambah. Entah gimana pun caranya. Gitu. Saya titip ya. Dalam. Silahkan. Moga pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus Baraja. Kawan-kawan semua, saya mohon doanya Mas. Ibu saya lagi sakit sekarang. Ibu? Ya. Sakit apa Pak? Kemarin dari rumah sakit. Saya sekarang dalam tahap masa pemulihan. Kemarin udah divonis operasi. Ginjal, terus di ponis mobil juga. Tapi sesuai saran-saran dari orang-orang terdekat saya, obat itu nggak dipengasakan. Saya kemarin suka yang lumayan nilainya, dan alhamdulillah orang tua yang tadinya katanya COVID positif jadi negatif, dan terus operasi ginjal jadi enggak, alhamdulillah. Dan sekarang di rumah tapi dalam masa pemulihan, dan saya minta doanya biar pulih seperti semula. Dan permintaan dari orang tua saya itu pengen naik haji Mas, saya udah. Dan memang habis setelah dari seminar ini memang saya mau daftarin haji. Itu cuma kemarin masih pikir-pikir apa haji yang reguler atau yang cepat gitu. Tapi dengan tadi saya hadirkan ibu saya di dalam jumlah diri saya, insyaallah saya kasih untuk orang tua yang terbaik. Kita kasih orang tua yang umur tahun ini, yang haji tahun ini, insyaallah. Dan bapak pun kalau di kita Jakarta bapak panggilnya sudah meninggal. Tadi pun saya bisa melihat dia tersenyum dengan saya yang sekarang. Meskipun tidak kenal sama ibunda, kalau bukan karena ibunda, saya tak kenal Pak Hera. Ya. Artinya saya bilang apa? Ini semua karena ibu, ibu tercinta kita. Pun khusus dari saya, doa saya untuk Pak Hera. Ada dimensi memang yang sebenarnya saya juga bingung mau ngasih tahu. Carilah harta, tapi jangan dewakan harta. Uang itu ya perlu, tapi ya gimana ya? Makanya saya bilang, selalu saya ngomong, ayo kaya. Tapi di ending saya bilang, saya haramkan kaya itu kalau tidak bersedekah. Maksud saya, jadikan hartamu itu bermanfaat untuk orang lain. Ada sesuatu yang suatu saat kita akan bahas ini lebih dalam. Kita tundukkan harta itu, jangan kita diperbudak dia. Jadi menghilangkan nafsu. Jadi mau berapa miliar pun ya tetap aja duit. Atau pada akhirnya saya hanya dua kali satu dengan kain kafan.
kita. Tapi suatu saat harta kita itu yang akan menjadi saksi. Harta kita yang akan nahan, ada di masjid, ada di pesantren, ada di manapun, yayasan manapun. Oh, bentar dulu, jangan disiksa. Itu masih dinikmati sama manusia yang masih hidup fasilitasnya. Gitu. Jangan putus sedekah, jangan putus berbagi. Teruslah berbagi. Kalau perlu, berbagi itu sedang diuji ketika kita sulit. Ketika kita sulit. Ayo, yang ngelihat sekarang kondisi COVID. Ini bicara mental. Berani apa enggak? Datangin teman-teman yang sekarang kesulitan. Semoga hari ini kita semua bahagia. Pak Suhandika sangat dan lebih berbahagia daripada kita, tapi vibrasi kebahagiaannya nangkep ke kita. Pak Heri luar biasa, kayanya beda dengan kaya yang kita maksud. Kayanya beliau kaya hati karena kaya pahala. Amin. Makanya non sewu ya, kita nggak pernah tahu hati orang, kita nggak akan tahu, karena orang baik itu ada di mana-mana. Saya sebenarnya sangat senang tadi saat cerita. Lawan saya ini siapa, Ma? Buat video aja sama saya, aku saya kenapa ya kok gak dapet feelnya saya buat video? Ternyata video itu, sebenarnya video yang dimaksud sama Pak Wahiri durasinya hampir 1 bulan saya buat. Salah buat lagi untuk menjelaskan mental kaya. Ternyata memang video itu dihidangkan untuk Pak Heri. Sampai pada akhirnya buat komunitas berbagi dan alhamdulillah. Penonton saya gak banyak, tapi tepat sasaran.